A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih saya ucapkan tuan pengerusi acara bahagia, tuan imam, tuan pengerusi masjid, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan mengurniakan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan. Begitu juga barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu belajar satu bab. Nabi kata belajar satu bab daripada cabang ilmu yang dipelajari, ia lebih baik daripada dunia dan seisinya, malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukanlah maknanya tak payah semain sunat lah, tapi maksud dia puasa pahala tu kan, ya, macam tu lah. Jadi malam ni ceritanya rahsia, rahsia keluarga bahagia. Sebolehnya bila kita sebut pasal rahsia keluarga bahagia ni, kena cerita kebahagiaan tu bukan hanya sementara sifatnya, tapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Kadang-kadang ada yang nampak bahagia kek mata, tetapi dalam hatinya porak-peranda. Dan hari ini satu pasangan bercerai, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Itu satu pencapaian tu. Satu pencapaian. Terengganu taklah. Terengganu saya tengok dia masuk dalam kategori, kalau pertandingan antara negeri-negeri ni, rekod dia jatuh kategori yang kelima atau keenam gitulah, berbanding di bandar-bandar besar yang lain lah. Jadi bukanlah maknanya kita nak berbangga, kita patut risau lah kan. Rekod, rekod yang paling cepat hari ni nikah, besok cerai. Tu memang rekod lah. Yang tu kat Terengganu. Tapi maknanya walaupun berlaku sebab apa, ada banyak sebab. Antaranya basic apa, asas perkahwinan, asas perkahwinan. Macam malam ni kan kita tengok datang majlis ilmu kan, datang majlis ilmu, pendedahan banyak kita dapat. Orang yang datang majlis ilmu biasa tak ada masalah, yang tak datang tu masalah. Yang tak datang tu masalah. Ni ramai lah ni kan. Ni kira ramai, cuma yang tak datang lagi ramai. Macam tu lah kan. Jadi bila sebut tentang keluarga bahagia ni, maknanya asas mula tu penting. Asas mula. Kalau saya bentangkan ketah kerja tu, saya bentangkan dekat Ilim Bangi, Institut Latihan Islam Malaysia Bangi, khusus pasca perkahwinan, basic asas yang mula-mula nak kahwin. Nabi ajar kita jaga tengok empat perkara. Kan, tengok dari segi lijamah lihat, tengok kecantikan, rupa paras kena tengok juga. Penting sebab nak mengadapnya bukan sehari. Kan, sepanjang hayat. Tapi orang dulu-dulu tak ada tengok muka sangat pun. Okey, bahagia sampai ke sudah. Kan, ada mana silap dia. Yang kedua, tengok dari segi keturunannya, keturunan yang baik-baik. Kan, dari segi keturunannya, salah silah keluarganya, orang yang baik-baik. Yang ketiga, tengok dari segi hartanya. Bukanlah makna nak mengikis kekayaannya. Ringan dan sikit bebanan itu bila jaga, bila orang tu memang dah senang. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Dan Nabi pesan kalau tak dapat keempat-empatnya, paling tidak tengoklah agamanya. Sebab bila jaga agama, insyaAllah yang lain tu automatik datang sekali. Kalau keturunan tak baik, kita akan memulakan generasi keturunan yang baik dengan agama. Dengan agama pula, kalau daripada susah, insyaAllah dari segi harta tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Nah, begitu juga kalau tak cantik hari ni lagi lah, semua boleh adjust. Tolan ubek ya, langsung torang muka. Dulu golap kan, tengok dah 10 tahun tak jumpa, tiba-tiba dah corak. Macam-macam ubat tu kan. Jadi bila kita tengok rahsia ni, rahsia nak membina keluarga bahagia ni macam-macam. Macam-macam yang dikongsikan oleh guru sebelum ni pun banyak.
Antaranya yang kita tengok adalah basic asasnya tadi, agama tu tadi, tengok apa agama. Keluarga tu takkan bahagia kalau tiga benda ni tak ada. Nombor satu, kena ingat, nombor satu mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara kaya lain lah. Mesti ikut syariat Islam. Ikut syariat Islam, hidup bersendikan syarak daripada pagi sampailah pergi kerja, sampailah balik rumah, sampailah tidur, sampai bangun pagi besok balik, semuanya berlandaskan pada syariat Islam. Tak ada dah cara lain, tak ada formula lain dah. Kalau adalah teori-teori barat lah menyatakan ada teori-teori tertentu, bila dikaji balik rupanya semuanya datang daripada Islam juga sudah ni. Macam mana pulalah dia cakap. Kan, hormat menghormati semua Islam aja. Sayang menyayangi Islam aja. Hormati, sayangi yang muda, hormati yang tua, semua Islam aja. Tak ada dah, semua complete set dekat dalam Quran, semua dah diajar. Yang kedua, kita takkan kenal pasangan kita ni sampai bila pun, proses mengenali itu berterusan. Berterusan. Kadang-kadang tengok perangai suami, apalah kena lelaki aku ni, aku pun tak faham ni kan. Orang lelaki pun cakap macam tu, aku tak faham betul dengan bini aku tu. Ada je benda tak kena, ada je benda tak betul kan. Tak, sebab perangai manusia ni boleh berubah-ubah dan proses mengenalinya tu pun berterusan. Dan begitu juga yang ketiga, pasangan ini tidak suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan kita banding-bandingkan, sebab perbandingannya itu tak kena. Kita bandingkan kebaikan orang lain berbanding dengan keburukan pasangan kita, sedangkan pasangan yang lain itu pun, orang lain itu ada keburukannya, cuma kita tak nampak, kita tak tahu. Kita cakap, abang tengok suami orang tu punya baiknya, bagi bini je duit setiap bulan dia bagi 5,000 sebulan. Yang dia tak tahu, hari-hari bini tu kena pijak dengan lelaki tu. Ha, tu dia tak tahu. Ha, baik dia bang. Ha, dia hari-hari dia layan isteri dia baik. Ha, dia siap apa, hari-hari balik cium dahi isterinya, peluk isteri dia. Abang tak ada pun. Ha, rupanya suami ni tak biasa kan. Suami tak biasa, tapi yang bini, yang suami tadi tu, dia memang cium hari-hari, tapi duit satu sen pun tak bagi. Ha, contoh. Maknanya kita tak nampak, kita tak nampak. Kita membandingkan kebaikan yang terzahir dekat mata kita dan kita jatuh hukum tak sewajarnya. Ada banyak kebaikan. Setiap pasangan ni manusia biasa. Kita ni semua manusia biasa, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Kalau cari keburukan memang jumpa. Memang kita jumpa. Nak-nak pula hari ni kita zaman yang serba mencabar. Mencabar hari ni dalam keluarga. Hari ni kita tengok orang ramai kawan dalam Facebook, tapi kat luar dia tak berkawan pun. Orang dalam Facebook cakap banyak, maki, hamun, macam-macam tulis dalam tu. Tapi kat luar bangang yang muka macam tak ada apa-apa. Orang macam ni kadang dia tak cakap apa pun, senyap. Tapi dalam Facebook, dalam WhatsApp, oi, macam peluru. Ada orang macam tu. Kan? Sedangkan cuba tengok orang-orang lama, kan? Tengok orang-orang lama. Dia kalau duduk tu, dia duduk kat kedai kopi tu, duduk berbual-bual, itu lagi puas hati. Dia berbual cerita, ingat tak dulu kita macam ni, itulah lah. Cerita balik macam anak kau macam mana, cerita. Sekarang ni dah tak ada lagi dah yang macam tu. Semua main up keber. Ketna, bahasa ringkasan dia semua. Semua nak cepat. WhatsApp pun bahasa ringkas-ringkas. Akum, assalamualaikum. Walam, waalaikumsalam. Dah mekedlum, dah makan ke belum? Dah kenpeh lah. Makan apa? Sekerbu, nasi kerabu. Sekarang pemalih menulis mesej pun malih kan. Itulah keadaan.